yang bak malamnya pintu langit kehak keampunan Allah Ta'ala dulu tinggai lajuk kena lajuk leh kedanya. Maka sangat-sangat takat rupa leh kedanya apabila malamnya dah berhubung roti malamnya ikut kabih kepampun di Allah Ta'ala gara-gara istighfar. Malamnya ikut kabih kepampun di Allah Ta'ala gara-gara bertasbih. Malamnya kami kepampun di Allah Ta'ala gara-gara jihad fisabilillah. Dan ya Abu tak pernah ilmi agama adalah jihad fisabilillah. Ikut kalau pampun di Allah Ta'ala tinggai kita nyawa sidra konduk yang hana kepampun. Maka sungguh-sungguh sangat rugut. Dumno jai nam balik tu. Ikut kali hijukkan jajan 5 ribu tapo, 10 ribu tapo, 20 ribu tapo. Tuk kalau kita nyawa kami peng. Hana berpuak sapu dan kena cukup dan tak rugau waktu. Karena udib kedanya hana tak kejaan bahawa etna kedanya udibnya hana tak kejaan. Detiknya ketika pintu ampunan kau buka oleh Allah Ta'ala. Tetapi leh kedanya hana tak lagi ampun oleh Allah Ta'ala. Kedanya mentang lalu dengan buat-buat maksir. Lalu dalam syirik. Lalu dalam durhaka. Lalu dalam munafik, lalu dalam dina dan put-put yang ingkar lain. Padahal Allah Ta'ala akan buka pintu taubat kedanya. Akan buka pintu pengampunan bagi kedanya. Maka dia kedanya sangat-sangat rupa. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata li kulli ummatin ajal. Iza ja'a ajalun la yastakhiru sa'ata wa la yastakhirimun. Gedanya nyo mamandunyo ada tegak tak tapeh-peh dada tepu dan tepu bahawa na batahu de. Na batahu de gedanya nyo. Takalan kadang-kadang ulung gerimu tekagua ke Allah Ta'ala. Takalan tetangga kadang-kadang na yang kagua ke Allah Ta'ala. Takalan ulung kampung tu na yang kagua ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Putra yang tak peh-peh dada tak teman hari. Putra yang tak angkuh tak teman hari. Putra yang tak bangga tak teman hari. Putra yang ketiga tak talib di dunia hari. Sehingga dua tak tuntut ilmu. Sehingga dua tak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiru sa'ata wa la yastakhirimu. Katuk batas-batas terakhir. Bila yang akan tahu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hana aku cepat di Allah Ta'ala membiuk tengkul. Dan hana aku berlambat oleh Allah Ta'ala budi obdeh pun. Pak manteng bak wadahnya. Tinggal puat dan puat bak wadahnya. Janji pulang kata. Bertanya waktu berbujur ke aku. Berbahagialah ketika aku pulang oleh Allah Ta'ala dengan kut gaut. Maka terima tahu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi celakalah hal yang kita nyawa. Tawur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tak kubur-kubur teruk. Semayang mendung tinggai mutuh-tuh kok. Puasa mendung tinggai mutuh-tuh kurok. Ibadah yang gaib mendung tinggai. Ngon mak mendung raya-raya tu. Ngon ayah mendung raya-raya anu mata. Gelong ketemung lagi ampun bak mak tu. Gelong ketemung lagi ampun bak ayah tu. Gelong ketemung taubat daripada dosa-dosa yang dah pupuk yang cukup jai. Gedeh menjawab pulang di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Karena aku pegang bahawa mati gedeh nyawa kibar mudib gedeh nyawa. Putra yang biasa tak pupuk gedeh nyawa kong kote udib. Laginya kurungnya akan mati. Menyawa gedeh nyawa sampai-sampai dalam ta'at. InsyaAllah mati gedeh nyawa dalam ta'at. Dan gedeh nyawa usnul khatimah. Ngebedamu dalam surganya Allah. Maya gedenya pandit, gedenya berlaku maksiat, gedenya berlaku memenang bangkut buruk-buruk. Maka didakutkan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan tinggal tak buat buruk-buruknya. Na'udzubillah gedenya atau neraka. Maka oleh kerana demikian, malamnya malam nisfu Syaban. Marilah beristighfar kepada Allah untuk rumah untuk betah dalam ulahir. Walaupun jarak waktu kadang-kadang tak pegang pula air mata, kadang-kadang pula hati kita yang beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi aku berbahagia Allah. Tak ingat, tak kenang, pintun yang kau liput, dukna jasa yang kau dah pungut, dia kena nyok. Dukna lu ulung yang kau dah pungut. Dukna lu ulung yang kau kena galim gara-gara kena nyok.
Duk nalo ulun yang kacilaka gara-gara adanya. Ya laki ampun pak ulun tersebut. Laki ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lu ketemu Allah salah sido daripada ulun yang diterima taubat ya Allah taala dan salah sido ulun yang siap apabila telah datang bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah yang sempurna.